untuk lembaga wakaf ya, kalau kita berbicara sebuah lembaga wakaf, maka lembaga wakaf itu harus dikelola oleh nazir namanya. Nazir itu manajernya lah, pengelolanya lah gitu. Ya, nah kalau di bank itu ya bankirnya gitu kan. Kalau di wakaf nazir. Nah nazir itu apa? Nazir itu di dalam Undang-Undang Wakaf nomor 41 tahun 2004 pasal 1, nazir itu ya ayat 4 itu, nazir itu adalah lembaga itu bisa tiga modelnya, bisa perorangan, bisa organisasi, bisa badan hukum ya, yang menerima harta wakaf dan mengelolanya dan mengembangkan.